Beredar tawaran keberangkatan haji gratis disponsori Pangeran Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman yang tersedia 400 ribu slot bagi calon jemaah haji di pesan berantai dan media sosial. Namun setelah dicek kebenaran mengenai informasi penawaran haji itu, info yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Berdasarkan situs Mohammed bin Salman Foundation, tidak ada informasi mengenai bantuan pemberangkatan haji. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi sempat memperingatkan beredarnya penipuan pendaftaran haji daring. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengimbau agar masyarakat tidak memberikan informasi pribadi di situs yang mencurigakan. Kementerian tidak mengetahui sumber tautan yang telah menyebar baru-baru ini, tetapi yang pasti itu bukan milik Kementerian Haji dan Umroh. Semua jemaah harus menghindari tautan semacam itu, ujar Wakil Menteri Haji dan Umroh Hisham Said. Penasehat Layanan Haji dan Umroh Ahmed Saleh Halabi juga menyatakan bahwa beberapa penipuan mengaku mewakili MISK yang merupakan yayasan di bawah Mohammed bin Salman. Ia menjelaskan yayasan ini tidak mungkin mengatur perjalanan jemaah umroh tanpa bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh serta kedutaan besar negara terkait. Jadi, informasi yang menyatakan tawaran keberangkatan haji gratis disponsori Pangeran Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman yang tersedia 400 ribu slot adalah tidak benar atau hoax.